Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Timbalan di Petua yang berhormat Taiping. Penularan pandemik COVID-19 telah memberi implikasi ke atas pendapatan pengendali zoo dan pameran tetap ZPT termasuk Zoo Taiping, di mana hasil kutipan tiket, jualan-jualan produk dan perkhidmatan yang menjadi sumber pendapatan utama ZPT terjejas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kementerian sangat prihatin dalam membantu ZPT yang terjejas. Antara bantuan jangka pendek yang telah diberikan kepada Zoo Taiping adalah sebagaimana berikut. Menyalurkan dana prihatin kebajikan hidupan liar sebanyak RM468,890.37 bagi menampung kos makanan dan ubat-ubatan hidupan liar serta kos sanitasi premis secara berperingkat bermula Ogos 2020 hingga November 2020. Kita juga menyalurkan peruntukan sebanyak 1.8 juta kepada zoo berkenaan pada November 2020 untuk membiayai pulih fasiliti Zoo Taiping yang kritikal seperti kekurangan makanan hidupan liar, membina kurungan reptilia dan baiki bumbung bangunan kuota tiket. Kita juga memberi diskaun 15% bil elektrik secara bulanan selama 6 bulan kepada ZPT di bawah pakej rasai ekonomi. Di samping itu, kita juga menyediakan bantuan teknikal kepada ZPT khususnya dalam pengurusan yang berkaitan. Bantuan kerajaan pada Zoo Taiping bukan sahaja dilaksanakan dalam tempoh PKP, sebaliknya kementerian telah membantu Zoo Taiping sejak beberapa tahun lalu sehingga kini, di mana Jabatan Pembangunan sendiri telah memberikan pinjaman sebanyak 125 ekor hidupan liar milik Jabatan Pembangunan kepada Zoo Taiping dengan nilai 1.1 juta. Ia bertujuan untuk pagaikan hidupan liar Zoo Taiping bagi membolehkan juru berkenaan terus berdaya maju dan melakukan usaha untuk menarik lebih ramai pelancong dan pengunjung ke zoo berkenaan. Dalam apa keadaan sekalipun, kementerian terus mengambil perhatian dan tindakan bukan hanya kepada Zoo Taiping tapi juga zoo-zoo lain, dan bagi tindakan jangka panjang, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara telah mengadakan sesi libat urus dengan MASPA dan ZPT untuk mengkaji semula peraturan yang berkaitan pengendali zoo di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2020, Akta 76, dan membangunkan model baru ZPT. Ia bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan ZPT kepada kerajaan serta mengukuhkan operasi ZPT supaya lebih berdaya maju, pada masa yang sama memastikan kebajikan peliharaan sentiasa dipelihara, dan Zoo Taiping termasuk dalam kajian berkenaan. Terima kasih.